Kabar Bandung. Terima kasih buat Bandung Food Fest dan stand up comedy semua di sini, semua udah teman-teman yang udah datang. Barusan itu Mo Sidik sama Ernest Prakasa itu tutor saya. Guru saya untuk stand up comedy. Ya, Bos. Jadi kalau Ernest Prakasa itu tutor saya untuk belajar stand up comedy, kalau Mo Sidik itu mengajarkan saya kungfu. Ya. Kungfu Panda ya kan? Iya, ampun. Oke, tadi kebetulan tadi siang itu, oh sorry, kalau Mo Sidik itu dia punya, mas, maaf ya lagi, dia punya ke, apa namanya, suka kesal sama perlakuan judgement kalian sama orang-orang yang berbadan ukuran besar. Kalau saya sebetulnya jadi korban dari orang-orang yang berukuran besar. Secara saya kan yang perfect body gini kan ya, cuman, sorry, cuman saya taruh dalam hati aja gitu karena saya juga gak mau sombong. Contoh ya, kalau misalnya di dalam angkot gitu, dia dengan bangganya bisa duduk yang sementara gue yang di sampingnya gitu kan, anjir. Bayangin body gue, nih, kalau diketatin ya kan. Isi. Terhimpit sama beliau. Dan bukan cuma itu aja, di frame foto saya hampir nggak kelihatan gitu, biasanya kan, oh ini misalnya ini. Selebihnya, oh ini misalnya ini, ini namanya gitu. Dan lagi kalau misalnya tempat makan gitu yang lu masih mau makan itu nggak? Kalau nggak, buat gue aja. Badan saya di sini kok sekarang makannya besar juga loh, jangan salah loh. Bandung Food Fest ini gue habis, gue borong semua. Jangan gratisan. Anyway, tadi gue siang-siang gue habis dari mall. Nah, gue takjub sih, sebenarnya gue orang yang sangat-sangat jarang ke mall karena hiburan gue lebih di yang sekarang lah ya, social comedy, social media gitu kan, apa, Twitter gitu. Twitter ya, karena saya British gitu kan. Nah, kalau tadi saya di mall saya takjub karena sekarang gitu, kalau saya lihat ini bukan Indonesia loh. Aku melihat ini negara Korea. Semuanya pakai yang ini, bandulan ini tuh. Ada yang pakai enggak di sini sekarang? Headphone yang berwarna putih dan ada bintangnya gitu ya. Dan I swear God, barusan kalau enggak salah saya ngeliat Seven Icon. Cuman masalahnya saya ngeliat Seven Icon di sini. Pas jalan saya jalan di sini, oh ini Seven Icon lagi. Oh ini, wah, Natalie. Dan semuanya, oh, hampir lagi ngomong Inggris ya. Dan semuanya itu terlihat sama semuanya. Semuanya yang kayak begitu, kan, cuma kayak gitu. Terus dengan baju yang warna-warni gitu kan. Dan gue tahu pasti siapa yang mereka dengerin gitu. Karena kebetulan adik saya yang mudah-mudahan gak mendengar ini dan gak melihat ini juga salah satu Koreanin gitu kan. Mereka tuh yang benar yang begini. Sebenarnya itu bukan lagu Korea, itu lagu Sunda kalau saya bilang. Yang teng 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 teng. Kenapa itu lagu Sunda? Asal lo tahu itu liriknya tuh so kasopondo kasopondo kasopondo. Lihat ya, itu gue masih inget kayaknya. So kasopondo kasopondo. Gue contoh itu lagi, gue masih tahu lagi yang Mr. Simple. Tata-tata. Sorry, rambutnya masih ketutup ya. Mr. Simple. Dan bahkan yang gua kaget ya, kemarin lebaran nih kan, banyak saudara nih kan, keponakan-keponakan gua sampai punya koreografi dan theme song buat pada saat gua maaf-maafan. Lu bisa maaf-maafan kayak gimana sih? Minta ide sama Faizin ya. Gitu ya kan. Sama saudara lain juga begitu kan. Dan kemarin tuh sepupu gua tuh yang gue yang nyamperin kan, Min Aydin sama Faidin. Terus dia yang sorry. Oh my god. Ngaku sih ya, gak ada yang ikin semuanya kan. Tapi gue bukan mendengar Korea, maaf ya, karena gue kan lihat metal gitu kan kalau main. Anyway, balik lagi ke mall. Gue tadi duduk ya, sampai akhirnya karena tadi cukup ramai gitu di sebuah mall di daerah-daerah yang macet gitu. Gue duduk di sebuah tempat kopi. Terus ada, sebenernya gue sendiri sih, cewek gue gak ada, jadi gue rada-rada bisa melihat-lihat gitu kan. Gue melihat nih ada satu perempuan nih duduk di situ gitu kan. Bajunya tuh yang, wah, pokoknya enak deh kelihatannya, cantik, luar biasa kayak gitu. Dan dia pakai baju intelek gitu. Kalian tau intelek gak sih, by the way?
Intip cerita lewat ketek. Nah, gue lagi melihat kayak gitu kan. Kebetulan dia juga pakai rok mini gitu kan. Gak tau setelah dia pakai apa di dalamnya, karena gue gak terlalu berani melihat ke dalamnya ya. Pokoknya yang gitu kan, anjir, cewek cantik banget gitu kan. Tapi lucunya gitu ya. Jadi cewek kan mereka tanpa paksaan untuk berpenampilan atraktif seperti itu. Tapi semakin dilihat tuh terus dia yang, oh ada kursi nih. Dia ngeliat nih, duduk nih kan. Terus dia nyadar gue lagi ngeliat, Sim, kenapa sih cowok? Apa ini? Kok ngeliatin aja gitu? Logikanya semakin tinggi kalian yang kalian pakai semakin mudah dilihat, betul? Jadi saya berterima kasih sama para pencipta rok mini gitu ya, entah di mana kalian berada gitu, for setelah menciptakan rok mini, gitu kan? Sudah udah lihat, dan dia terasa merasa tidak nyaman. Logikanya kan kayak begitu. Dan sorry kalau gue lihat banyak cowok yang mungkin bangga gitu bahwa ini apa? Bahwa kekasih mereka dengan celana yang extraordinary pendek gitu. Dan gue tahu pengguna motor ini di Bandung sangat-sangat banyak ya. Tanpa kalian sadari para wanita, si cowok-cowok kalian itu yang senang untuk melihat kayak pakai apa celana pendek atau segala macam kayak gitu, itu menyiksa kalian, jujur aja. Karena instinct kalian, kaki yang kaki kalian mulus ya. Coba lihat sekarang kaki kalian mulai belang-belang lah kalau biar diboncengin kayak gitu kan. Dengan sodakohnya gitu, dengan ada belahan pantat sebelah sini gitu kan. Ngaku! It's not sexy by the way, belahan dubur itu gak seksi. Cewek gue emang gak biasa ke mall atau nonton kayak gimana ya. Karena kita lebih suka nonton DVD secara gratis. Dan torrent juga mudah digunakan, downloadan juga gratis ya. Karena ekonomi aja. Terus kalau lagi nonton tuh kan lu di rumah kalau nonton kayak gimana sih? Suka duduk di depan kursi rapih kayak gitu kan? Enggak kan? Pasti yang iya nonton, ambil ngopi ya kan, kelepas-kelepas ya kan. Kalau di bioskop kayak gitu nggak bisa, dan kita mesti bayar. Memang romantis gitu, update gitu segala macam. Tapi toren sekarang pun bagus. Masalahnya di bioskop itu mereka menyediakan makanan-makanan yang saya dan pacar saya nggak suka makan, dan saya nggak pernah menganggap kalau popcorn itu bikin kenyang. Dan snack-snack lainnya gitu yang tortilla apa. Ini gimana kapan mesti kenyangnya? Gue mesti beli berapa porsi gitu kan buat bisa jadi kenyang ya kan? Karena gue lebih memilih gitu pada saat nonton tuh gue makan karedok atau timbel gitu. Dan ya gue lucu ya. Kenapa misalnya di bioskop itu nggak boleh makan ayam bakar? Padahal ya kalau dipikir-pikir gitu, kalau di samping lo ada yang lagi makan crackers yang kemasan besar tapi isinya sedikit gitu kan? Coba kalian perhatikan gitu. Oke, kalau filmnya yang jedar. Coba filmnya yang kalau Rangga, aku cinta kamu gitu. Nah, itu kan sunyi ya. Nah, terus kebayang lagi adegan-adegan yang paling catching gitu yang anjir, gua hampir menangis dan lain sebagainya kayak gitu. Terus samping lu, gila ini film romantis banget. Terus, yang kamu mau makan enggak? Dan kalian tidak merasa terganggu sama itu? Sorry aja, itu dari pojok ruangan, dari pojok bioskop, kita bisa dengar ya. Yang mau makan kan? Enggak, yang gue. Loh, serepot, gitu kan. Padahal kan kalau misalnya kita makan yang karedo gitu. Enak. Ya, begitulah. Thank you very much, Bandung. Walau aja in the house.